Ya tentunya bersama-sama menyaksikan pertandingan terbaru kita itu dengan nyaman tentunya pada sore hari ini. Terima kasih atas kerja sahabatnya. Yang sementara kita akan saksikan pertandingan terbaru kita itu dimana kita melangkah ke putaran ketiga babak 8 besar. Meraih satu jatah tiket pertama di putaran kedua pada kesempatan sore hari ini. Ya, set lagi dalam sesudah berapa dukun hati ketiga di kesempatan solar ini. Bung Cek Daryani, selamat sore. Warga besar dari Legend Desa Lego Pemuja bersama Dr. Yasin Karastu. Dan juga Pak Nurul, Master Komisi ketiga pada kesempatan solar ini. Ya, dan juga ada keluarga besar dari PPA Adulah Sari Profesi. Ini Pak Yasin juga ada menyaksikan laga solar hari ini luar biasa. Bukan hanya pemadam Bung Pekerja Pertabunan, para Tom Hawa yang juga terus meramaikan dalam turnamen kompetisi Dua Putra Banten tentunya di tahun 2024 pada kesempatan kali ini. Ya, betul sekali Bung Ojo Pamuka, kita juga ada Rizal Matoma, ada rekan kita juga tentunya Bung Mesi dari Mesi Malaysia yang tentunya pernah bersama-sama kita menggelar turnamen kompetisi HUTERI di Stadion Budi Kecamatan Curug Sora Ali. Bung Mesi hadir menyaksikan pertandingan Bung Pamuka luar biasa. Ada Bos MR juga yang menyuruh Pamuka. Dan juga setiap Bang Jailani tentunya pada kesempatan Sora Ali. Pada rakyat dari Lenggit tentunya untuk luar biasa. Dan juga Bapak Lula Putra pada kesempatan Sora Ali. Luar biasa, kita lihat Bung Pamuka. Kita mendapatkan laga terakhir di Bunyi Pamungkas. Ya, luar biasa juga sesudahan perdana pertama. Nomor 16, Wujro Pamungkas dari tim Kubu Maklar. Guntur kali ini. Ya, kita tentukan Serenu Guntur. Gagal. Ya, perutang pertama gagal. Batam pegawai dari Perserang atau Saudara. Kita lanjutkan pada kesempatan kali ini. Mencoba Davi. Bular Pasu Pejaya Gawang Par Genanjar. Kita lanjutkan dalam pertandingan di kesempatan terakhir ini. Bular Savin. Masuk. Yang pertama Bular Savin masuk. Dan Jai Kudiar. Ya nampak saya saudara. Kalau tidak kembali dan pembantunya di kesempatan kali ini pembantu di depan dari Maklar. Kita lakukan kali ini Jai Kudiar. Kedudukan berimbang, satu sama. Pemain sayap dari tim Kubu Bongkeng. Dari tim Kubu kesebelasan Maklar Rinsu tentunya di kesempatan kali ini. Salah satu belakang serang dari tim Kubu Maklar
Ada muda.